tengok dia orang daripada sebelum kahwin dan selepas kahwin, terutamanya Abang Hairullah kan, dia punya perjalanan yang perubahan. Wani usia Abang Hairul sebelum bukan, kahwin. Bukan, astagfirullahaladzim. Bukan waktu tu, balik kecil lagi. Lepas kita tengoklah perubahan yang dia buat. Yalah, betul lah. Yalah, badan dia pun sekarang dah tough kan. Astagfirullahaladzim. No, I mean dia punya pencapaian. Sebab dulu, ajak kenal Abang Hairul tu, mula-mula jumpa dia, dia naik Iswara kita kebal, orang panggil. Warna orang tak silap aku kereta tu. Dia parking jauh-jauh sangat. Masa tu kita orang ada satu program lah. Aku duduk melepak dengan Hairul. Tapi betul lah, dalam masa 1-2 tahun, dia dia berubah lah. Kita nampak dia punya step by step meningkat dan dia ada isteri yang support dia. Dan lepas kahwin pula, kita tengok Kak Anis memang very sangat-sangat menjaga. Dia selalu upload Instastory dia, cara dia masak. And saya suka benda tu semua. Dah tak sabar lah tu. Astaghfirullah. Ya Allah, wani. Sebenarnya pemilihan lagu sebenarnya bukan saya seorang je yang buat. Syarikat rakaman saya pun ada juga bagi pendapat dia orang. So mana yang dia rasa sesuai dengan suara, so why not try kan. Yes. Tapi sekarang Wani bukan setakat menyanyi je kan, ada juga plan nak berlakon. Alamak, ada nak belajar ke, jadi pembaca berita ke. In long term saya tak pasti, tapi buat saya sekarang memang fokus pada nyanyian lah. Dan insyaAllah saya tengah plan untuk sambung belajar master. Sebenarnya kita nak buat macam sequel lah, sebab lagu pun lebih kurang macam movie. Ada sambungan dia kan. Dan lepas ni insyaAllah Rindu Dalam Benci. Maksudnya diorang dah start nak clash lah tu. Dan insyaAllah lepas ni kita move on dari Rindu. Tapi bagus juga Wani, sebabnya jarang lah ada orang yang buat apa tajuk yang ada kena mengena dengan lagu sebelumnya. Terima kasih banyak lah. So macam mana sambutan Rintihan Rindu sama juga kuat dia dengan Menahan Rindu ni? Alhamdulillah, lagi-lagi sekarang ni dia dah jadi one of OST dekat TV3. Dan secara tidak langsung menguatkan lagi lah lagu tu. Orang tiap-tiap kali dengar lagu ni. Dia. Dan lepas kahwin pula, kita tengok Kak Anis memang very sangat-sangat menjaga. Dia selalu upload Instastory dia, cara dia masak. And saya suka benda tu semua. Dah tak sabar lah tu. Astaghfirullah. Ya Allah, wani. Sebenarnya pemilihan lagu sebenarnya bukan saya seorang je yang buat. Syarikat rakaman saya pun ada juga bagi pendapat dia orang. So mana yang dia rasa sesuai dengan suara, so why not try kan. Yes. Tapi sekarang Wani bukan setakat menyanyi je kan, ada juga plan nak berlakon. Alamak, ada nak belajar ke, jadi pembaca berita ke. In long term saya tak pasti, tapi buat saya sekarang memang fokus pada nyanyian lah. Dan insyaAllah saya tengah plan untuk sambung belajar master. Sebenarnya kita nak buat macam sequel lah, sebab lagu pun lebih kurang macam movie. Ada sambungan dia kan. Dan lepas ni insyaAllah Rindu Dalam Benci. Yelah, betul lah. Yelah, badan dia pun sekarang dah tough kan. Astaghfirullahaladzim. No, I mean dia punya pencapaian. Sebab dulu ajak kenal Abang Hairul tu, mula-mula jumpa dia, dia naik Iswara kita kebal, orang panggil. Warna orang tak silap aku kereta tu. Dia parking jauh-jauh sangat. Masa tu kita orang ada satu program lah. Aku duduk melepak dengan Hairul. Tapi betul lah, dalam masa 1-2 tahun dia dia berubah lah. Kita nampak dia punya step by step meningkat. Dan dia ada isteri yang support. Maksudnya dia orang dah start nak clash lah tu. Dan insyaAllah lepas kita move on dari Rindu. Tapi bagus juga Wani, sebabnya jarang lah ada orang yang buat apa tajuk yang ada kena mengena dengan lagu sebelumnya. Terima kasih banyak lah. So macam mana sambutan Rintihan Rindu sama juga kuat dia dengan Menahan Rindu ni? Alhamdulillah, lagi-lagi sekarang ni dia dah jadi one of OST dekat TV3. Saya tengok dia orang daripada sebelum kahwin dan selepas kahwin, terutamanya Abang Hairullah kan, dia punya perjalanan yang perubahan. Wani usia Abang Hairul sebelum bukan, kahwin. Bukan, astagfirullahaladzim. Bukan, waktu tu balik kecil lagi. Lepas kita tengoklah perubahan yang dia